かじゃない、一つ叶わない、わかってるわかってるんだ。純は無尽にどこまでも羽ばたけたらない、いつの日も夢見てた。それでも一歩一歩不確かな世界でも何度も倒れたでしょ。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agus Purnomo di channel Arakasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas updatean terbaru Free Fire lagi ya. Dan oke, kita langsung saja ya ke pembahasannya. Pertama, di sini ada tas terbaru ya. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Ini untuk tas level satunya ya. Jadi tampilannya itu seperti sayap malaikat ya. Jadi untuk tas terbaru kalau mesasi cukup bagus ya. Dan ini bisa menyatu dengan dengan karakter itu sendiri ya. Dikarenakan ini bentuknya itu berbentuk seperti sayap ya. Juga pernah ya rilis seperti ini atau model-model seperti ini, tapi kalau yang dulu itu naik ke atas ya untuk tasnya, tapi ini seperti sayap seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk tas ini cukup bagus ya, dan kalian wajib punya untuk tas yang satu ini. Nah, itu dia untuk tas terbarunya. Dan untuk cara mendapatkannya itu kemungkinan itu dia top up atau akan dijual di shop ya. Oke, kita langsung saja ya pembahasannya selanjutnya. Di sini ada senjata ya, atau skin senjata dari M4A1. Dan untuk tampilannya itu seperti ini ya. Tampilannya itu berwarna biru dengan efek petir ya. Jadi berefek seperti petir seperti ini. Dan kemungkinan untuk senjata skin dari senjata M4A1 ini akan menjadi skin Weapon Royal terbaru ya, dikarenakan itu untuk skinnya terdapat efek. Nah, untuk tampilan selanjutnya itu ada skin Grusa ya. Jadi untuk skin Grusanya seperti ini ya. Untuk temanya itu kalau nggak salah itu tema buyah ya. Jadi tema-tema buyah. Jadi ada beberapa skin yang bertemakan buyah, dan salah satunya itu adalah skin Grusa seperti ini. Nah, itu dia untuk skin senjata dari M4A1 beserta skin Grusanya. Dan untuk skin senjata M4A1-nya itu kemungkinan akan menjadi skin Weapon Royal terbaru ya. Nah, kita langsung saja ya ke pembahasannya selanjutnya. Di sini ada inkubator terbaru ya, dan di sini ada tampilan dari blueprint dari inkubator terbaru. Dan yang pertama itu ada inkubator senjata, yaitu inkubator senjata SM8 ya. Dan untuk yang satunya itu kemungkinan itu bundle ya. Nah, untuk temanya itu kemungkinan tema-tema Jepang lagi ya, dikarenakan itu berbentuk seperti pelindung kepala samurai ya. Jadi untuk inkubator bandelnya itu kemungkinan bandel samurai ya. Dan untuk inkubator senjatanya itu adalah inkubator senjata SM8. Nah, untuk previewnya itu seperti ini ya. Ini ada beberapa preview dari senjata SM8 nya. Nah, untuk temanya itu ini tema-tema Halloween ya, dikarenakan sebentar lagi itu akan ada event Halloween. Jadi untuk tema dari senjata SM8 ini adalah tema Halloween ya. Nah, untuk warnanya itu ada warna hijau, warna ungu, warna merah, dan warna oranye ya. Jadi ini tema-tema Halloween ya. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini ya. Kalian bisa lihat apakah bagus atau tidaknya. Dan di sini ada preview saat di in-game-nya ya. Namun ini masih belum belum sempurna ya, dikarenakan ini masih berupa bocoran awal. Nah, ini adalah preview dari efek ya, efek dari senjata tersebut beserta efek animasi dari senjata tersebut ya, atau senjata inkubator SM8 ya. Nah, untuk efek animasinya itu seperti ini ya. Ini ada efek animasinya. Jadi untuk efek animasinya itu bertemakan Halloween ya. Dan untuk bentuknya itu seperti ini ya, untuk bentuk dari inkubator SM8 nya. Dan kemungkinan sih untuk bentuknya itu semua sama ya, tapi cuma beda warnanya saja. Nah, untuk efek animasi awal seperti ini. Kalau kemungkinan sih ini yang warna merah ya, dikarenakan itu untuk efek animasinya ini berwarna merah ya. Jadi kemungkinan untuk inkubator SM8 yang warna merah itu adalah inkubator yang paling mahal ya. Nah, untuk bocoran atributnya itu masih belum ada ya, dikarenakan ini masih berupa bocoran awal. Dan untuk bandel dari inkubator samurainya itu kami masih belum ada bocoran ya. Nanti jika sudah ada bocoran kami buatkan pada video terbaru. Oke, di tampilan selanjutnya itu ada bandel terbaru ya. Jadi ini adalah bandel terbaru yang ada pada data OB24. Nah, untuk bandelnya itu seperti ini ya, dan kemungkinan ini bisa saja menjadi bandel Diamond Royal terbaru ya. Nah, untuk efeknya itu terdapat pada baju ya. Di bajunya itu terdapat efek, tepatnya itu pada kalung.
Jadi untuk kalungnya itu berefek seperti berkilauan ya, dikarenakan itu apa ya, kalungnya itu kalung emas. Dan untuk tampilan lainnya itu seperti ini ya, kalian bisa nilai aja sendiri apakah bagus atau tidak dari bundle terbaru ini. Nah jika dilihat dari bundlenya ini, bundlenya itu apa ya, tema-tema kerajaan ya, bisa kalian lihat untuk bundlenya itu memakai mahkota ya, jadi tema-tema kerajaan atau semacamnya ya. Nah untuk bajunya itu seperti ini ya, bajunya itu berwarna hijau dan warna ungunya. Dan untuk celananya itu berwarna hitam ya, jadi tema-tema kerajaan ya. Nah untuk bundle perempuannya itu seperti ini ya, namun untuk bundle perempuannya itu masih apa ya, masih seperti ini ya, jadi belum ada preview lengkapnya. Tapi bisa kalian lihat untuk gambarnya itu ada gambar yang kanan ya, di kanan itu terdapat gambarnya. Dan bisa kalian lihat untuk bundlenya itu rambutnya itu berwarna pink ya, bajunya itu berwarna orange, juga menggunakan mahkota seperti ini ya, menggunakan mahkota. Dan untuk celananya seperti itu ya, kalian bisa lihat celananya juga berwarna hitam. Dan untuk bundle ini dipastikan hadir pada game Free Fire, yaitu ada pada data game ya. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan yang selanjutnya. Di pembahasan selanjutnya itu ada skin Famas ya. Nah untuk tampilannya itu seperti ini ya, skin Famasnya itu berwarna kuning keemasan ya. Dan kemungkinan ini bisa kalian dapatkan secara gratis ya, yaitu pada penukaran rank token atau hadiah gratis pada mode rank class squad ya. Kalau yang dulu kan ada skin senjata G18 yaitu juga berwarna kuning keemasan ya. Dan kemungkinan untuk skin Famas ini juga bisa kalian dapatkan pada mode class squad rank ya. Jika kalian mencapai rank gold, kalian akan mendapatkan skin Famas seperti ini ya. Nah gimana menurut untuk tampilan skin Famas itu, apakah bagus atau tidak, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Dan kemungkinan untuk skin Famasnya itu bisa kalian dapatkan secara gratis ya. Nah di pembahasan selanjutnya itu ada skin backpack terbaru ya, atau skin tas terbaru. Dan untuk tampilannya ini seperti ini ya, untuk tampilannya itu masih belum ada preview fullnya ya, dikarenakan ini masih berupa bocoran awal saja. Jadi ada beberapa skin backpack terbaru beserta dengan efek animasinya ya. Namun untuk warnanya itu masih belum ada ya. Tapi jika nanti sudah ada warnanya, kami akan buatkan video terbarunya ya. Jadi ini adalah skin-skin backpack terbaru yang akan hadir pada game Free Fire ya. Jadi ini adalah skin dari OB24 ya, dan skinnya itu bisa saja menjadi skin backpack gratisan atau skin tas yang bisa kalian dapatkan secara gratis, atau bisa saja itu adalah hadiah top up, atau bisa saja itu adalah hadiah elite pass ya. Dikarenakan itu apa ya, skin tasnya ini ada banyak ya, dan kemungkinan salah satu atau salah duanya itu akan menjadi hadiah dari elite pass terbaru, yaitu elite pass season 30 dan 31 ya, atau elite pass bulan November dan Desember. Nah kemungkinan juga ada skin tas yang bertemakan Halloween ya, dikarenakan itu apa ya, untuk sebentar lagi kan ada apa ya, event Halloween atau hari Halloween, dan kemungkinan itu ada skin tas yang bertemakan Halloween ya. Dan ini ada beberapa tampilan yang sudah ada warnanya. Dan untuk tampilannya itu ini yang polosan saja ya. Dan ini adalah skin yang pertama tadi pada awal video, yaitu skin tas yang berbentuk sayap malaikat ya. Dari tampilan selanjutnya itu ada skin tas juga ya, ini juga polosan ya. Dan untuk ini adalah skin tas yang bertemakan Free Fire Mark ya. Dari tampilan selanjutnya itu ada skin tas seperti ini. Kalau dilihat dari desainnya itu mirip seperti tas yang lama ya, sangat mirip seperti tas yang lama, cuma dirubah dari warnanya saja ya. Kalau yang warnanya dulu kan apa ya, berwarna merah ya, kalau yang sekarang itu dirubah menjadi warna ungu. Dan itu dia untuk skin-skin tas terbarunya yang akan hadir di game Free Fire. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada skin parasut ya. Sama seperti skin tas yang tadi ya, untuk bocoran skin parasut ini ada beberapa bocoran skin parasut yang belum ada warnanya, dan ada juga skin parasut yang sudah ada warnanya seperti ini. Dan untuk skin-skinnya itu ada banyak sekali ya, dan kemungkinan itu ada beberapa skin parasut ini yang bisa kalian dapatkan secara gratis ya. Dan bisa saja skin-skin parasut ini ada pada elite pass atau semacamnya ya. Dan bisa kalian di sini ada beberapa tampilan yang sudah ada warnanya ya. Jadi ini adalah skin-skin parasut pada data OB24 ya, yang akan hadir pada bulan
November, Desember ya. Oke, itu saja dari kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.